بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت. Yang bermaksud setiap yang bernapas, yang bernyawa, pasti akan merasai kematian. Shadaqallahul Azim. Senyum muslimat hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi pada hari penuh tengah hari yang penuh barakah ini. Di tempat yang penuh barakah ini, sama-sama kita dipertemu, dikumpulkan oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini, majlis ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah. Muslim muslimat yang dirahmati Allah, setiap yang hidup, yang bernyawa, lambat laun akan bertemu kematian. Kita semua sampai masa ajal mendatangi. Waja'at sakaratul maut bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Yang bermaksud dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang selalu kamu lalui daripadanya. Kematian, apakah dia maut? Di sana sebut ulama maut ialah suatu penderitaan yang dialami oleh ruh dalam keadaan yang tertentu pada masa ia hendak meninggalkan jasad, yang mana penderitaan itu tidak dapat diterangkan dengan jelas melainkan sekadar yang dapat dirasai oleh seseorang apabila salah satu anggotanya tercedera, sama ada terbakar, terpotong dan seumpamanya. Tubuh badan kita, di sana ada anggota yang ada roh, di sana ada anggota yang tidak ada roh. Anggota yang tidak ada roh, rambut, kuku sebagai contoh. Anggota ini kalau tercedera, terbakar, terpotong, kita tak rasa apa-apa. Bahkan kita kerap kita potong rambut kuku. Sebab apa kita tak sakit? Sebab anggota itu tidak ada roh. Makna roh tidak merasai penderitaan kerana kecederaan berlaku pada anggota itu. Tetapi bagaimana anggota yang ada roh? Sebagai contoh jari. Cuba potong jari sikit tengok. Tidak terperi sakit dia. Nah, jangan kata potong jari, kena cubit bini sikit je dah menjerit. Sebab gurau tak reti nak nikah seorang lagi. Kamu memang kuat sini. Nak cerita anggota yang ada roh sikit sahaja tercedera, terpotong baik, terbakar baik, terkepit baik, tersepak baik, kita akan rasa keperitan dia, kesakitan dia. Menunjukkan betapa sebenarnya yang merasai sakit itu roh, bukan tangan, bukan kaki. Dalil dia, bila salah satu anggota terputus daripada badan, contoh kemalangan yang berlaku, siapa putus tangan jatuh ke jalan, tangan yang terputus daripada badan jatuh ke jalan raya, datang lori pijak sampai hancur, orang yang terputus tangan tadi tidak akan menggelepar. Kerana apa? Tangan dia dipijak hancur oleh lori. Sebab tangan itu tidak ada roh. Tetapi cuba kena yang ada pada tubuh badan yang ada roh, terkepit pintu kereta sikit dah tidak terperi sakit dia. Nah, itu contoh bagaimana roh mengalami penderitaan. Yang mana penderitaan itu tidak direct kepada roh, tetapi bersebab anggota-anggota yang tercedera. Ada pun cerita mati, seluruh roh itu ditimpa penderitaan saat nak keluar daripada jasad, nak keluar daripada badan.
Kerana itu orang yang berhadapan dengan saat kematian menjadikan orang itu berada dalam kelam kabut. Haru biru, tak khabar. Disebabkan musibah yang menipu teramat berat, teramat besar. Mengalahkan segala musibah yang pernah menimpa dalam kehidupan dunia.